Wahai ibu bapa, kalau hari ini anak-anak nampak agama itu kecil, itu adalah tanggungjawab ibu bapa untuk bagi dia nampak besar. Maknanya besar sungguh tanggungjawab seorang ibu bapa dalam menentukan anak dia syurga atau tidak. Dan andai kata anak itu syurga yang dia nak bawa kepada kita, maka layaklah dia duduk di dalam kategori idza mata bni adam in qata'a amalahu illa min thalath. Salah satunya waladun salih yad'ulah. Dan saya tanya sebagai renungan semua, kalaulah tanya semua yang ada anak, adakah anak yang ada hari ini, bukan saya tak sebut agama lagi, saya tak kata anak ni nak bawa syurga ke tak, belum ni, saya nak tanya satu je, adakah anak yang ada hari ini mereka yang akan beratur berbaris untuk memandikan kita? Diakah yang akan memakaikan kafan kepada kita? Diakah yang akan menyemayang dan jadi imam kepada kita? Kalau belum, tolong pastikan. Sebab semua orang akan mati. Tapi semua orang pengalaman pergi ke majlis apa? Kita panggil apa? Jenazah alam. Saya, sepupu saya baru meninggal kemarin. Sepupu saya baru meninggal kemarin. Tinggal anak tingkatan 5, anak tingkatan 1, darjah 6, dan seorang lagi baru habis tadika. Saya tanya, anak dia akan nak bagi mandi dia nanti kalau dia tidak ajar anak dia daripada hari ini? Bayangkan seorang anak yang memandikan ayah. Orang lah dia tak kira yang nak bagi mandi jenazah, kan? Dia bagi mandi je, bukan ahli keluarga dia. Ayah tu dia sumbat dalam hidung pun mana siapa nak tahu. Dia bagi mandi, dia korek telinga ikut dan dia buat lagu tu, hidung dia pusing buat 360 darjah, memang dia kira. Tapi kalau yang buat tu anak, macam mana dia sapu badan ayah? Macam mana dia sapu badan mak? Andai kata badan mak dengan ayah dia ada aib, kalau orang lain dia bukan kira, 2 tahun larat lah dia tak cerita ke orang. Masuk 3 tahun, ingat lagi dah arwah 3 tahun lah tu kita bagi mandi. Allahuakbar. Dia mula manusia. Kalau anak yang bagi mandi, aib ibu bapa tutup di situ sahaja. Bayangkan anak tu pula kapan mak dia, macam mana dia tarik baju dia, susun elok-elok, dia rapatkan ikatannya lawa-lawa. Pasal itu mak dia. Kalau orang lain yang buat jenazah, practice make perfect. Tarik macam tu je. Kain kafan tu dia pegang macam nak buat kain cadar. Bukan kira. Nak salahkan dia? Tak boleh, tu bukan keluarga dia. Kita minta tolong dia. Tapi kalau anak pun, bayang pula anak jadi imam semayang. Takbir dia 4 rakaat tu, dia yang kat masjid. Saya abang serius, semua orang pengalaman benda ni. Pipi nak semayang, tutup imam dia tak kira. Dah orang beratur yang kedua, walaupun adab ni sepatutnya dia kata kena abang ni jenazah laki perempuan duduk lah apa semua, semua kena ada. Berbaris dia tunggu semua clear. Dia dah, dia kira lepas ni ada jenazah lain lagi dia nak pergi. Lepas ni dia ada. Kalau anak dia yang duduk, bila dia pegang, dia tanya, apa semua pandang dengan ayah saya? Kalau orang lain, dia kata, apa kamu pandang dengan ini mayat? Mayat. Mayat. Kalau anak pegang, apa tuan-tuan pandang dengan ayah saya? Orang ambil remeh benda ni sebab orang kata ada orang tolong buat. Tapi saya tanya, kalau anak tu jadi imam, masa dia angkat tangan, dia doa kat mak dia, kita semua yang kat belakang jenazah tu amin, amin. Agak-agak anak tu nak doa berapa lama, saya tanya? Ayat mata bercerau, nangis, tuduhlah letak ayat. Takkanlah anak dalam keadaan macam tu Allah nak tolak doa dia? Mustahil. Mustahil Allah yang maha pemurah lagi mengasihani dia nak tolak doa macam tu. Tapi saya tanya, kita yang ada dalam ni, yang duk ada dalam rumah kita lah ni, dia apakah yang nak bagi mandi kita? Ada nampak gaya tu ada tak dia nak bagi mandi kita? Ataupun dia terus call orang ni, ayah aku dah selesai dah ni, aku duk taram dia punya Ferrari hari ni, hari ni aku punya peluang. Ini maksud hadis ni. Jarang nak dengar orang cerita sungguh-sungguh berkaitan dengan hadis ni.
Ini berkaitan dengan agama. Agama siapa? Agama anak. Kalau agama anak, agama Islam, dia akan pandu ibu bapa dia masuk dalam syurga. Ustaz, saya ada masa lagi kalau Ustaz bercakap. Make it short, eh? Oh, nak need tissues. Allah, tissues. Tapi itulah. Minta maaf, saya bukan nak bagi ini. Sebab saya rasa orang selalu cakap, oh, ini berkaitan dengan agama. Ibu bapa lah yang kena menceritakan kepada anak-anak berkaitan dengan Islam. Dan I believe, in my opinion, this is my humble opinion. Humble opinion. Every one of us, we keep on saying, buatlah apa pun, semayang jangan tinggal. Everybody of them, we say that. That's deen. That's Islam. But what kind of person they end up? Nothing. Nothing. Tapi kita cakap semayang. Tapi kalau kita faham hadis ni, kata betul lah. Last kali anak kita lah. Masa buat turun ke kubur. Masa buat turun ke kubur. Dia duduk atas je, duduk tengok orang buat turun. Jaga kepala. Jaga. Dia duduk. Kalau anak yang buat turun sendiri, rasa macam mana dia nak letak ayah dia masuk dalam liang? Cuba rasa benda tu. Macam mana dia nak masuk ayah dia? Orang ni ambil tanah ni, tu dia. Tahu lagu tu? Tu dia. Kalau dia buat turun kat mak dia, macam mana agak-agak dia tarik tanah? Agak-agak lah. Dia tarik turun seroi, tepi tu dia letak. Macam sungguh-sungguh dia nak bagi mak dia tidur dalam kubur. Ya. Yeah. Saya harap, bila kita cerita hadis ni, jangan kita nampak takat, ajak anak bagi masuk sekolah agama. Dah. Ada tak yang dalam rumah kita tu yang nak buat benda tu esok bila kita tak ada? Andai kata tiada, masih belum terlambat. Sebab tu buat program macam ni, untuk timbul kesedaran, kita buat balik, bagi ada balik. Belum terlambat. Nabi tak pernah ajak kita terlambat. Kalau esok kiamat, ada benih, tanam benih, Nabi suruh. Kalau dah tahu esok kiamat, ada benih dalam tangan, tanam dulu benih tu, tak ada masalah. Kiamat mai, tak ada masalah. Nabi tak pernah ajak kita terlambat. Minta ampun, minta maaf, orang muda, derah suara kat orang tua.